ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah dia kecewakan saat ku berseru, dia lepaskan ku tempat harapan. Salah aku temo, lepas tamu tamu kan, cuma tuang ki siuluk ki, lantai inang indete. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Disangka-sangka bahwa Bapak Julian ini akan seperti itu, dan ternyata itulah keputusan Tuhan yang terbaik buat dirinya. Yang mana remisa tuh kupakilala ki semua. Kalau kita bandingkan dengan Thomas Akisus temai, dia sedika masai nabatau. Tapi hati Bapak Julian kurang lebih 2 bulan. Ya ke sakit kanker biasana na kupa di tau masai. Ya meto di kua masus satu tangga ata tenang taun tiro, tapi bisa duka kaparan nuan tadi kua satu siari na olai ke disanga kamagasam susi temai. Na berusaha mau mama Julian siamai temenin ke keluarga supaya boleh berobat dan ada kesembuhan, tetapi semua dalam keputusan Tuhan. Kota mulia, hatiku rindu kesana. Yes, sir.
Hati, pikiran, dan perasaan kami semua, bahwa kami berada di rumah duka bersama dengan Mama Julian, bersama dengan rumpun keluarga besar. Tuhan, Engkau melihat bahwa kami menangis, kami bersedih, oleh karena Engkau telah memanggil dari tengah-tengah kehidupan kami Bapak Julian. Bapak, hanya kepadamu kami memohon dan berserah untuk senantiasa menyatakan kekuatan dan penghiburan bagi Mama Julian, bagi orang tua daripada Bapak Julian dan saudara, kekuatan penghiburan menghadapi duka cita ini. Dan saat ini jenazah dari orang yang kami sayangi dan kami kasihi, Bapak Julian, akan dimasukkan ke dalam peti yang sudah disiapkan. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua menghadapi peristiwa ini. Dan semoga Tuhan, Bapak Julian yang sudah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupannya, sebab kami yakin orang yang telah meninggal akan dibangkitkan. Dan melalui keyakinan kami, kami akan masuk di dalam surga. Oleh karena itu, kepadamu kami berserah untuk acara ini. Dan kuatkan teguhkan hati Mama Julian bersama dengan Julian, orang tua dan saudara-saudara kami semua di sini. Semoga kami tetap berserah kepadamu. Semuanya ini kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gelombang samudra takkan pernah
berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Ku kagum akan cintamu, ku kagum akan kasihmu yang tak pernah berhenti. Segenap keluarga yang berduka pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua yang ada dalam pelataran duka ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penghiburan. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian Suara Yesus. Malam ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Silakan duduk. Masuk ke rumah.
akan ketakutan untuk melangkah menuju masa depan, baik bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Akan tetapi firman Tuhan menjadi dasar pengharapan Kristen. Firman Tuhan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan bagi yang ditinggalkan, Tuhan Yesus menjamin kehidupanmu. Asalkan engkau percaya kepadanya, Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yohanes 14 ayat 18. Percaya dan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia bekerja menyelamatkan kamu. Sektor 4 dipersilakan untuk memuji Tuhan. Warna hidup yang engkau hadapi saat ini, Tuhan ada menopangmu dan anakmu. Itu sebuah keyakinan. Karena itu kita yang hadir di pelataran duka ini akan terus mendukungnya di dalam doa, agar Mama Juan Julian tetap tegar menghadapi duka ini. Saudara-saudara, bersama kita akan mencari kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Patutlah kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Julian, orang tua, kami semua berduka cita karena kehilangan orang yang sangat kami kasihi. Tetapi kami mau meyakini bahwa di balik duka ini ada sebuah rancangan Tuhan yang indah bagi keluarga ini. Dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu kami lakukan, kami hidupi di kehidupan kami ini. Hambamu yang rapuh dan terbatas ini, pakailah hambamu untuk memberitakan kebenaran firmanmu. Kami telah bersedia untuk mendengar. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya.
ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, berduka cita kepada Mama Julian. Di balik peristiwa ini tentu Mama Julian pasti memahami apa maksud dan rencana Tuhan. Untuk sekarang, karena duka ini masih sangat terlalu dekat, Mama Julian mungkin secara manusiawi tidak bisa dan tidak sanggup menerima itu. Saya yakin itu manusiawi. Kehilangan orang yang dicintai bukanlah perkara yang mudah. Kehilangan orang apalagi dalam tanda kutip dijadikan sebagai tumpuan harapan, itu sangat tidak mudah. Dan kalau Mama Julian bersedih, itu wajar dan manusiawi. Sampaikan rasa kehilangan itu. Dalam kedukaannya, ia menyimpan rasa itu. Padahal menangis itu kan hal yang wajar. Sangat manusiawi. Ketika seseorang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, itu manusiawi kalau kita bersedih, kalau kita menangis. Dan saya pikir Mama Julian pun juga begitu. Saya kehilangan ayah saya pas saya kelas 3 SMA. Mau ujian bulan April, saya ingat tanggal 21 April. Karena saya sudah mengerti itu kehilangan, saya betul-betul tidak mampu menghadapi ujian ketika itu. Dan puji Tuhan saya masih bisa lulus. Saya dipanggil ke ruang kepala sekolah dengan air mata. Tentu saja karena saya merasa kehilangan. Tinggal 2 hari saya mau ujian. Satu tema untuk kita renungkan bersama. Waktu dan hidup adalah anugerah Tuhan. Dalam pembacaan ini dikisahkan seorang pekerja siang malam membanting tulang, tidak kenal lelah hujan ataupun panas. Baginya waktu harus dimaknai untuk mencari harta dan materi. Ia lalu melihat bahwa ia telah mempunyai begitu banyak harta dan uang simpanannya sudah sangat banyak. Bisa jadi mungkin 7 turunan tidak habis ya. Lalu ia berkata dengan sombongnya kepada dirinya, ayat 19, timbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ilustrasi yang disampaikan Yesus dalam Lukas tadi sesungguhnya hendak mengajarkan kita dan sekaligus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya waktu dan hidup adalah anugerah Tuhan. Karena itu sangat penting untuk memaknainya dengan benar. Artinya hidup ini tidak hanya selalu dipakai untuk mencari, 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 mencari. Tetapi bagaimana menghargai sekaligus memaknai hidup, waktu yang Tuhan anugerahkan. Pertanyaannya ialah, bagaimana memaknai hidup dan waktu anugerah Tuhan itu dengan benar? Tentu saja harus bekerja. Tidak boleh bermalas-malasan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memaknai waktu tidak hanya bekerja dengan tekun, rajin, dan setia. Memaknai waktu tidak hanya harus bekerja keras membanting tulang. Ada begitu banyak orang Kristen pun juga begitu. Berlelah-lelah, hujan ataupun panas baginya hal biasa. Ada banyak orang Kristen masih pagi-pagi anak istrinya baru masih tidur, sudah pergi bekerja. Pulang bekerja, anaknya sudah tidur, tidak pernah jumpa dengan anak istri. Hal yang paling utama tidak ia lakukan, yaitu mencari hadirat Tuhan. Ya, demi keluarga, tetapi di sisi lain ia tidak berbuat benar. Karena tidak ada keseimbangan dalam hidupnya.
Di sana orang kaya itu dikatakan bodoh oleh Yesus. Apakah karena dia miskin? Tidak. Apakah karena dia malas? Tidak juga. Lalu kenapa Yesus mengatakan dia sebagai orang yang bodoh? Mari lihat. Hai engkau orang bodoh. Jika kita benar-benar memaknai kalimat ini, ayat ini, seharusnya ada rasa gentar dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Oleh Allah, penyertaan.
Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita, terlebih memohon penguatan Tuhan bagi keluarga Mama Julian. Mari kita berdoa. Hidup ini singkat adanya, seperti bunga rumput pada waktu pagi segar dan indah. Untuk sungguh memaknai kebenaran firman-Mu saat ini. Jangan biarkan firman-Mu lalu begitu saja dari pendengaran kami. Firman-Mu telah mengingatkan dan mengajarkan kami untuk bagaimana menghidupi hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan baik dan benar. Bapa di dalam sorga saat ini, di pelataran duka ini, kami sebagai saudara seiman, tetapi kami mau percaya bahwa janji dan jaminannya ada di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Engkau akan selalu ada di sini sehingga ia tidak larut dalam duka cita ini. Melainkan dengan iman ia menerima kepergian suaminya dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik. Ia boleh bersyukur karena almarhum telah kau pilih menjadi seorang anak Tuhan. Dan ia sungguh meyakini bahwa imannya kepadamu di dalam seluruh tugas tanggung jawabnya kini sebagai seorang ibu dan sekaligus ayah bagi anak kekasih Julian. Berkati anak kekasih Julian. Berkati dalam tumbuh kembangnya sebagai seorang anak remaja. Berkati dalam pendidikannya. Biarlah oleh kuasa kasihmu ia terus bertumbuh menjadi pribadi yang setia dan takut akan Tuhan. Di tengah-tengah suasana duka cita ini, kami datang bersyukur kepadamu bukan karena duka yang dialami keluarga, tetapi oleh karena tuntunan pimpinan penyertaanmu kepada segenap keluarga, kepada orang-orang tua terkasih, baik yang ada di kampung boleh hadir di sini, membagi duka bersama anak kekasih mereka, juga orang tua yang sudah ada di kota Makassar ini. Pelayanan di rumah duka ini. Sebab melalui pelayanan itu, keluarga akan terus dikuatkan dan dihiburkan.
setialah di dalam imanmu. Andalkan Tuhan sebab dialah sumber pengharapanmu. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluarga yang berduka mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Haryasam MTH dan terima kasih juga kepada anak kami Yetri yang sudah boleh mengiringi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu ungkapan belasungkawa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kerukunan Tondon di Makassar dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Ropan Pagayang. Dengan kasih disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdiri di depan Bapak Ibu, terutama di depan keluarga yang berduka, Mama Julian dan Julian, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara, mewakili pengurus dan seluruh anggota perkumpulan keluarga masyarakat Tondon di Makassar dan sekitarnya. Sangat berduka atas berpulangnya almarhum Bapak Andriansyah Yusran atau Bapak Julian kembali kepada penciptanya. Apa yang dirasakan Mama Julian dengan Julian, perkumpulan keluarga masyarakat Tondon ini, tabetlah bahasa ibu. Nah kaya tu kita to Tondon tak kita lain. Sebagai suami, sebagai ayah bagi Julian. Namun Mama Julian dan Julian serta seluruh keluarga tidak sendirian memikul duka cita ini. Tetap terus mendoakan, mendukung Mama Julian dan Julian di dalam doa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Pendeta Haryasam MTH,
Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Gereja Toraja Masale dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir malam ini. Mungkin banyak yang belum kenal saya Dwi atau dipanggil Mama Kirana, adik dari Mama Julian. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sebenarnya saya nggak ada keberanian untuk berdiri di depan orang banyak seperti ini, tapi karena kerinduan saya bisa berdiri saat ini. Pertama saya akan membawa dalam bahasa ibu. Bungkaran kadangki. Kikua cumai kami keluarga. Kure sumanga sangadianna kamatean. Lako kamu mintu solanasang. Turampo untung koni. Allo lekokna. Inde toki kamali. Toki kaboroi Papa Julian. Tiram bantu penangki. Mak doso tu araki. Malemo nabokoi inde toki kamali. Memboko tang mesaile. Male tang la sule. Sola todallo rioki. Narampoi inde padi. Natamui inde susah. O puang. Amima paten. Ten mora. Mi pasusi mokan manuk piung. Pagari mokan puang. Pagari mokan puang. Saki araki. Pagari mokan. Sekarang saya kembali ke bahasa Indonesia. Saya mau bercerita sedikit tentang kakak kekasih kami, almarhum Papa Julian. Panggilan akrab kami, Papa Juju. Pung Juju adalah kakak sekaligus pahlawan buat kami. Almarhum selalu ada saat kami perlukan. Pung Juju sudah kami kenal selama 25 tahun. Dari kami masih kuliah, kos-kosan di Cendrawasih. Banyak kenangan suka dan duka bersama almarhum. Almarhum selalu membuat suasana jadi hidup. Suka bercanda. Suka menolong. Buat saya, dia adalah kakak yang luar biasa. Dia pasti tahu tempat yang enak buat makan. Dan nanti ini akan kami selalu rindukan. Bisa ikut merawat dan menemani Pung Juju di hari-hari terakhirnya. Kepulangan saya dari Belanda sangat dadakan. Dan puji Tuhan dilancarkan. Saya berangkat dari Amsterdam. Persis ulang tahun Papa Juju. Itu luar biasa. Saya cari tiket itu hari Jumat. Dan karena kalau beli tiket dadakan itu harganya luar biasa. Tapi karena puji Tuhan semua dilancarkan dan persis saya dapat tanggal 25 itu. Saya tiba tanggal 26. Dan itu saya dapat jet lag 3 malam biasanya. Yang gak bisa tidur. Dan saya bawa, dan kami bawa Pung Juju tanggal 27 ke rumah sakit Kristalina. Karena kondisinya saat itu mengkhawatirkan. Saat kami sampai di sana, Pung Juju masih dikasih obat anti sakit dan beberapa obat.
Tapi kami disarankan kembali ke Siloam karena peralatan di sana kurang lengkap. Dan mereka bilang, dokter bilang di Siloam lebih lengkap. Yang kami hormati Ibu Pendeta, segenap majelis dan anggota Jemaat Gereja Jemaat Masale, saudara kami Ika dan anak kami Julian beserta keluarga yang berduka dan sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Perkenankan saya mewakili alumni SMA Negeri 2 Rantepao sekaligus alumni SMP Negeri 1 Rantepao Angkatan 92. Kami menyatakan sangat-sangat turut berduka cita atas kehilangan kepergian suami saudara kami Ika, di mana almarhumah orangnya yang sangat supel, almarhum sangat supel di dalam kegiatan-kegiatan alumni kami, baik kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan, almarhum turut mengambil bagian. Dan seakan-akan dia yang menjadi alumni dari persekutuan kami. Karena itu kami menyatakan turut berduka cita. Semoga saudara kami Ika, anak kami Julian tetap diberkati Tuhan dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan Tuhan akan selalu menyertai hidupmu bersama anak Julian. Sekian dan terima kasih. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Yusran, yang kemudian menjadi Bapak Julian, lalu Bapak Andre, Pak Alex Mantiri, yang kemudian menjadi anggota jemaat bersama-sama 5 tahun. Banyak kenangan bersama almarhum. Dan bahkan rumah ketika dimulai dibangun ini, saya lah diminta mendoakan dan meletakkan waktu pertama. Hanya saja kesempatan momentum bahagia ketika disyukuri saya tidak berkesempatan hadir dan berulang-ulang disebut kenapa tidak datang. Beliau juga masuk rumah sakit di saat dia rindu saya hadir. Saya terlalu sibuk dengan kegiatan kelas yang padat. Menyempatkan diri, ternyata hari Minggu beliau sudah meninggalkan kita semua bersama istri dan anak Julian. Walaupun sudah terbaring, saya berdiri menatapnya dalam kenangan dan bangga ada sosok Julian yang sudah menuju remaja dan dewasa. Mamak Julian bersama keluarga, orang tua, saudara bersaudara, bahkan orang tua dari Bapak Julian sendiri. Saudara dari Bapak Julian juga ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Kami semua kehilangan bahwa hambanya telah disembuhkan secara total. Tidak akan pernah sakit lagi. Tidak akan pernah merepotkan siapa saja. Tapi dia tenang dan boleh dipulihkan secara total. Terima kasih Tuhan untuk banyak kenangan, untuk banyak semangat, untuk banyak motivasi bersama dengan almarhum. Kami akan berpisah, tapi firman-Mu akan selalu ada. Hadir memberi penguatan, penghiburan bagi segenap lumpuh keluarga, pemerintah terdekat setempat yang juga telah turut memberi andil dalam pelaksanaan beberapa malam, berapa hari berturut-turut di pelataran duka ini. Sudilah kiranya Tuhan menolong memberkati mereka supaya mereka tetap penuh sukacita. Dibagikan makanan dan minuman melalui keluarga duka. Kami sambut dalam ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mohon kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saat semua jalan tu-